hutan, kubah, cekungan, lembah, dan laut. Di dataran pantai, di antara sungai-sungai besar. Di rumah-rumah bercabang kain. Kampung-kampung, lebah, pesisir. Kita sama-sama bekerja seperti juga di rimu. Mengolah lahan, membangun rumah, dan mimpi masa depan menjadi oksigen, memberi nafas kehidupan.
memberi keuntungan bagimu. Kami tidak menuntut balas darimu. Karena itu memang tugas kami. Kami tidak meminta kekayaan darimu. Karena kami yang memberi kekayaan. Kami tidak meminta kemakmuran. Hanya meminta dan menjaga harmoni dan keseimbangan.
Thank you.
sepanjang pesisir pantai ini. Aku rindu lautan. Aku rindu samudra. Aku rindu kapal-kapal. Aku rindu kampungku. Aku rindu ibu. Aku rindu semua. Agak berbeda dengan yang di Palembang, gelombang total
jadi memang kita sesuaikan dengan ininya, kondisi pemain, kondisi juga ini jauh. Jadi kita di sini, kita kalau misalnya kita bermain simbol-simbol yang ini, sini kita tidak berubah simbol-simbol itu juga. Ini bermain dengan selalu baru, selalu baru. Kemudian pun kita akan mencoba pola-pola yang lain, kemudian itu bisa di apa, mencari teks bahasa yang lain lah. Bang, para pemain ini jadi Mas Sulaiman, seperti apa nih ada komentarnya dengan pementasan teater tadi? Oh ya, pementasannya sangat menarik, Bang, menarik. Kemudian banyak hal-hal baru seperti ini, sepertinya teater dengan dicampur dengan musikal dan dicampur dengan tarian, sangat hal yang baru menurut kami. Nah, biasanya teater itu kan yang tidak tahu ada berapa jenis, ada. Ada realistis dan non-realistis, dan ini mungkin apa salah satu hal yang baru dan sangat menarik menurut kami. Ini kan temanya realis, mengangkat masalah kepedulian terhadap lingkungan rawa gambut. Nah, seperti apa menurut kalian sendiri dengan tema-temanya kepedulian terhadap lingkungan? Kalau untuk ceritanya sendiri sih, ya benar-benar itu ya, menyangkut yang sudah terjadi di Riau, di Kalimantan, tempat pembakaran hutan, kemudian yang banyak bang. Banyak hutan-hutan yang sekarang ini dibangun jadi pabrik-pabrik, itu sangat miris. Kalau ya, mudah-mudahan ini menjadi sorotan untuk pemerintah juga di dalam tema teater ini, cukup baik untuk mengkritisi apa tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah. Kemudian dari kontennya sangat kritis penggunaan diksi-diksi yang kuat dan cukup membangun perasaan yang luar biasa bagi saya memperhatikan bahwa itu cerita luar biasa sangat menarik. Jadi dari bahasa yang kritis itu muncul kata-kata yang sulit diduga tentang betapa pentingnya kita melestarikan alam, mempertahankan, kemudian bahwa semua itu sudah terkumpul puluhan abad, itu memang wajib untuk kita jaga, bukan hanya sekedar kata-kata atau yang dimunculkan dalam jargon-jargon, tetapi lebih ternyata memang harus. Dengar siapa, Mbak? Yeni. Mbak Yeni. Oke, makasih ya, Mbak.